Hai, assalamualaikum guys. You are watching ZFN channel. So guys, untuk video kali ni, saya akan tengok satu TWS keluar daripada KZ yang terbaru. KZ VXS yang terbaru ni. Tapi dia punya design ni tak adalah nampak macam baru sangat. Kalau korang selalu follow TWS daripada KZ ni, dia punya design ni memang lebih kurang sajalah. Tapi mostly lah daripada IM serta dia punya TWS pun bentuk bunyi earbud tu memang sebiji lah. Memang tak banyak beza pun. Casing pun ini ada satu model lama dia, KZ apa saya tak ingat, nanti saya tunjuk dalam gambar ni. Saya pun tak ingat model, tapi memang sebiji lah model lama dia. Jadi untuk harga dia ni, kalau tengok kat Shopee lebih kurang dalam RM200 lah. Ada juga yang jual dalam 100 lebih macam tu. Saya pun tak pasti dia punya tu kata orang legit ke tak. Tapi yang saya dapat ni memang daripada dia punya official KZ punya store lah. Harga ni dia jual dalam 200 lebih. Jadi untuk spek untuk KZ VXS. Apa sah susah sangat nama kau bagi ni? KZ VXS. Leceh. Banyakkan dunia nama model ni semua susah nak ingat lah. Ada yang saya pernah review KZ Z3 K lagi lah. Lepas tu lah ada KZ lain lah. Tapi semua model ni mesti susah betul lah saya nak ingat. Jadi spek untuk KZ VXS ni, dia punya Bluetooth lah, Bluetooth 5.2. Dia punya codec, dia support Apex Adaptive, Apex yang standard, AAC serta SBC codec. Driver setup dia cuma 10mm dynamic driver, single dynamic driver sahaja. Dia tak macam fancy yang model-model yang sebelum ni ada hybrid lah apalah. So ini cuma standard single dynamic driver sahaja. Itulah dia untuk single use. Dia boleh dapat 5 jam sekali penggunaan, sekali dengan charging case 25 jam. So 5 jam ni macam average atau below average lah. Usually kena 6 jam ke atas lah baru dapat lama sikit. 5 jam ni macam bagi saya kurang sikit lah. Dan dia ada gaming mode lah. So pada mereka yang suka main game, ini memang sesuai lah sebab dia low latency mode. So guys, mari kita tengok dari segi punya design and build untuk dia punya charging case serta dia punya earbud dia dalam ni. So dari segi dia punya design ni memang sebiji macam model sebelum dia tu, KZ SK10. Memang copy paste lah, sebiji lah. Cuma dari segi dia punya lain dia kat faceplate lah. Dia punya faceplate dia ni ada lain sikit lah bentuk. Yang SK10 tu dia punya bentuk dia tu agak glossy sikit dekat dia punya faceplate tu. Ini memang totally matte finish. Segi design charging case ni memang sebiji macam bedak foundation yang perempuan selalu pakai tu lah. Ni kalau korang pergi dekat public ni, korang buka, ni macam mamat ni takkan pakai apa foundation pula kan. Padahal ni TWS ni. Saya pun tak tahu kenapa dia dulu dia suka design macam ni. Jadi lelak dekat tengah sini dan juga button ni untuk kita nak apa check bateri lah. Saya tekan ni dah akan menyala. Yang hijau ni dia tengah bateri banyak lagi lah. So kat belakang sini ada dia punya type C port untuk charge. So kalau kita tengok dari segi dia punya earbud lah. Earbud dia ni dia macam sebiji lah. Saya rasa memang tak ada beza dengan model-model TWS yang sebelum ni, SK10 ke KZZ3 ke. Bentuk dia ni memang sebiji lah. Even IM pun memang bentuk dia pun lebih kurang macam dia punya IM yang mereka selalu keluarkan lah. So dari segi fitting untuk KZ VXX ni memang saya tak ada isu lah. Memang selesa lah. Dia memang sama macam TWS yang sebelum ni, macam KZZ3 itu antara design yang paling saya suka lah. Dia pakai ni memang snug fit lah. Korang tak perlu adjust apa. Dia cocok dia akan ikut bentuk telinga korang lah. Sebab dia nampak dia ada bentuk ni, ada wing kat sini. Dia akan betul-betul ikut bentuk telinga korang. Dari segi keseluruhan build untuk dia punya charging case, dia punya earbud juga, bagi saya dia just average lah. Dia memang totally made of plastik. Semua plastik. Dan dia tak rasa cheap sangat. Bagi saya memang sangat average lah. Okay sajalah dengan harga yang ditawarkan. Seterusnya dari segi dunia microphone. So dari segi microphone ni, dia kata dia support CVC noise cancellation, di mana dia akan cancel lah bunyi bising ketika kita buat call. So saya pun tak malah nak ulang banyak. Korang dengar lah microphone test dan korang nilai sendiri. Hello, cuba microphone. Testing 1, 2, 3. 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 So guys, ini ialah percubaan microphone KZ VSX. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Tengah guna mic KZ VSX. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan microphone. 1, 2, 3. Seterusnya dari segi dunia sound quality, ini the best part lah untuk KZ VXS. Aduh susah betul lah nak ingat dia. VXS, VSX. Dia macam sama-sama rhyme tau. So VXS. So dari segi sound quality dia ni memang wow. Finally KZ akhirnya korang berjaya buat satu sound quality yang ngam lah. Kalau tak sebelum ni, sound quality untuk KZ ni memang totally V-shape lah. Bass dia memang gila-gila engaging. Treble pun sama-sama sparkling dan kadang-kadang harsh. Ini
memang totally just nice, dan dia punya mix pun totally dapat rasa lah. Dia tak rasa tenggelam disebabkan sebelum ni V-shape ya. Memang dia punya gaung V-shape dia tu mix memang tenggelam. So untuk signature sound untuk KZ VXS ni dia balance. Bagi saya dia balance lah. Ada orang kata dia macam mild V, tapi bagi saya dia sangat balance lah. Di mana dari segi bass mencukupi, dia agak engaging. Dan juga dari segi mix tu dia tak rasa tenggelam. Even vocal pun agak forward juga lah. Dan juga treble pun rasa sparkling, tapi dia tak harsh lah. Dia macam just nice saja. So bagi saya memang sound quality ni memang cukup balance lah. Tapi bagi saya untuk KZ VXS ni, dia punya sound quality ni dia ada iras-iras lah dengan KZ Z Pro yang IEM yang agak controversial lah. Yang sebelum ni ada kata orang dia punya driver tu macam tak berfungsi. Tapi dari segi tuning dia tu lebih kurang sama macam dengan KZ Z Pro tu. So dari segi dia punya bass ni memang totally boomy bass. Memang boomy. Dia punya sub bass memang rasa gak rumble tu. Dan dari segi dia punya mid bass punya thumb memang dapat rasa cukup energetic jugalah. Tapi dia tak overpowering sangat. Dia tak rasa muddy ke tak rasa bloated. Memang just nice sajalah bass ni. Dari segi mids dia memang rasa agak clear. Memang clear rasa forward vocal. Dia punya detail pun mencukupi saja. Dari segi vocal dia tu bagi saya dia ada dia macam hampir-hampir rasa sedikit shouty lah. Dekat certain vocal. Mungkin vocal perempuan ada sedikit lah. Kalau sampai ke betul-betul high pitch ke apa mids tu, adalah rasa sedikit menusuk dia punya shouty dia. Tapi dia tak rasa melampau sangat lah. Bagi saya boleh tolerate lah dengan dia punya shoutiness tu. Dan dekat bahagian treble area dia pula memang totally rasa sparkling. Tapi dia tak ada harsh langsung. Memang saya puji lah dekat treble area ni. Memang tak rasa harsh macam sebelum-sebelum ni punya KZ ni IEM. Memang rasa harsh gila. Untuk KZ VXS ni memang tak ada rasa harsh langsung lah. Dia mencukupi saja, sparkling pun mencukupi. Cuma bagi saya dekat treble area untuk KZ VXS ni, dia sama lah macam KZ sebelum ni. Di mana dia bunyi-bunyi tu memang agak metallic lah. Dia tak apa-apa nak natural sangat timbre. So bagi saya dia, saya tak rasa benda tu macam mengganggu sangat lah. Dia just okay sajalah. Metallic sound tu bagi saya memang normal lah untuk KZ. Dari segi dia punya technicality, dari segi dia punya sound separation, dia punya sound save serta dia punya imaging, bagi saya dia punya sound separation ni memang cukup nice. Memang rasa agak okay. Dia tak rasa crowded pun bila music tu yang macam high intensity music, lagu rock ke apa. Dia punya instrument punya separation tu just nice sajalah. Kita boleh differentiate ni bunyi apa, ni bunyi vocal ke bunyi instrument. Memang okay sajalah. Bagi saya memang nice. Dari segi dia punya sound save pun agak luas. Memang rasa best. Rasa macam satu besar dewan jugalah. Kalau korang dengar movie kan, memang nice lah. Dia punya sound stage memang cukup luas lah. Dan juga dengan imaging pun memang sangat precise lah. Memang enjoyable lah. Even kalau korang buat main game pun, imaging korang main PUBG kan, punya footstep memang korang boleh pinpoint lah dengan cukup accurate jugalah. Bila saya try main PUBG tu memang saya boleh lah, kira boleh pinpoint jugalah. Tak ada masalah yang kata orang memang tak boleh nampak, dengar langsung lokasi footstep tu kat mana. So secara overall, sound quality mantap. Memang antara KZ yang paling sedap yang saya pernah guna lah. Memang sound quality dia memang sangat-sangat improve lah untuk TFS dia. Terutama dari segi dia punya connection serta dia punya control. Jadi KZ VXS ni dia ada open lid to pair feature, di mana korang buka je lah dia punya charging case ni. Dia akan terus ke pair remote lah. Seperti korang nampak, saya dah pernah pair kat saya punya smartphone. So dia akan terus connect lah, nampak tu. Dia akan terus connect lah dekat saya punya smartphone ni. Jadi macam cakap tadi, dia punya codec dia ni dia support sampai Apex lah. Tapi sebabkan smartphone saya ni dia tak support Apex adapter, so dia cuma support Apex yang standard sajalah. So dari segi dia punya connection performance, bagi saya dia standard lah. Saya tak rasa tak ada isu. Memang just nice saja, tak ada masalah disconnect ke ada kadang-kadang terputus-putus. Saya memang tak ada masalah lah. Bila kita jauh sikit tu dalam bawah meter, ada apa obstacle sikit ke antara dinding apa bawah lah, dia akan rasa putus-putus lah. So benda tu normal lah untuk Bluetooth connection. So dari segi dia punya control dia ni, dia punya ni ialah touch control, di mana kita sentuh lah. Tapi bagi saya touch control dia ni macam tak berapa nak stable, ataupun nak kata-kata orang tak berapa nak okay lah. Dia punya touch control dia ni tak berapa nak susah lah. Agak-agak kurang sensitif sangat. Bila ada tiap S yang terlampau sensitif masalah juga. Dan bila terlampau kurang sensitif pun masalah juga. So yang macam KZ ni, dia punya touch control ni saya agak confused dekat belah mana tau. Tapi dia punya touch control ni dekat bahagian sini tau. Dekat belah sini bawah dia detect lah. Dia bukan belah sini, tapi macam ada macam ada texture sini lah. Ni macam dunia peranda aras lah, dekat mana korang nak touch. So dia punya touch area dekat belah sini. Itu pun macam kadang hit and miss lah. Susah betul lah nak control dengan dia punya touch control ni lah. So dia cuma ada tiga saja. Dia ada single tap, double tap dan triple tap.
So kalau yang single tap tu untuk play pause, dan double tap tu untuk next song, previous song. Saya rasa dia tak ada volume control. Dan triple tap ni untuk ke gaming mode lah. So kita kena tap je kali tu, dia akan bunyi lah. Dia akan beritahu ada bunyi tu ke normal mode ataupun gaming mode. Tapi untuk overall touch control ni, bagi saya memang saya terus rasa annoying lah. Memang saya tak guna terus. Saya terus direct control pada smartphone saja. Saya terasakan dari segi dunia latency lah. So latency macam kata tadi, dia ada gaming mode. So korang boleh buat main game lah dengan KZVSX ni. Dan saya test dia punya latency ni memang agak rendah lah. Tapi apa yang saya buat, saya on gaming mode serta saya guna SBC codec. Latency dia korang boleh dapat serendah 40 ke 60 milisecond. Memang sangat-sangat okey lah untuk buat main game. Tak terasa sangat latency dia tu. Nak main game pun memang tak rasa terganggu sangat lah dengan latency sound dia tu. So korang boleh dengar lah latency test dan korang nilai sendiri. Seterusnya ada segi dunia battery life lah. So battery life macam dalam spek dia ni, dia kata dia ada 5 jam lah sekali penggunaan. So untuk penggunaan saya, saya guna lebih kurang dalam street lah, dengar lagu saja, dengar lagu. Dan volume pun agak, saya tak letak tinggi lah. Volume ni pun agak kuat jugalah. Saya biasa letak dalam 70 lah, 70 ke 80 lah dia punya volume tu. Sebab volume memang agak kuat jugalah. Dan dia punya battery life saya guna street tu, bila saya guna lebih kurang dalam sejam ke dua jam macam tu, dia turun lebih kurang dalam 30 ke 40% lah. So kalau mungkin kalau korang lower sikit volume, dapatlah lebih sikit lah, dapat extend lah sikit battery life dia ni. So bagi saya kekurangan paling ketara model ni ialah battery life memang agak lemah sikit lah. So okay guys, secara konklusinya, KZVXS dengan harga lebih kurang dalam RM200. Tapi kalau korang search lagi dekat Shopee, mungkin korang dapat beli lebih murah sikit. Tapi yang saya dapat daripada official store ni, dia dapat dalam RM200. Jadi berbalukah untuk korang angkat? Bagi saya, best. Memang berbaloi lah KZVXS ni. Dari segi sound quality ni memang antara yang paling best lah yang pernah diorang produce untuk TWS diorang. Kebiasaannya TWS orang memang totally V-shape, memang bass kau-kau, memang agak kata orang agak bloated kat kadang, over sangat. Dia punya treble pun agak harsh. Ini memang just nice lah. Memang cukup balance lah bagi saya. Vokal pun dapat rasa dekat. Vokal pun cukup clear. Dia punya bass pun nice tapi tak terlampau overpowering sangat. Treble pun tak terlampau harsh sangat. Cuma yang jadi deal breaker dia dari segi dia punya bateri dia memang agak lemah sikit. Dia punya microphone bagi saya okay sajalah. Ada so-so lah. Boleh lah kalau nak buat guna, buat call memang tak ada masalah besar lah. Still boleh guna je. So okay guys, kalau korang berminat nak kat KZVSX ni, korang boleh dapatkan dekat Shopee. Korang boleh beli kat sana. Jadi guys, that is all for this video. I hope you guys enjoyed. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And I see you guys in the next video.